Bejir, kok diamond efek lu banyak banget, Cok? What? Lah, ya iyalah, Sultan nih, Bos, senggol dong. Ya elah, percuma diamond banyak kayak gini kalau bahan Free Fire terbaru enggak disepin. Lah, enggak apa-apa ini mah kalau sepin tinggal sepin. Lah lu, diamond cuma 17. Kalau mau nyepin gimana? Kalau gua kan tinggal pencet. Tutur dong, Bang. Ya elah, makanya lu kalau mau banyak diamond, beli diamondnya yang murah di mana? Di dangki.id. Nah, nih udah gua kasih tahu aja caranya nih. Aduh. Elah nih, lu tinggal cari di dangki gendut store, yoi, dangki.id coy, langsung dipencet. Oke. Okay. Di sini banyak banget lu bisa top up game apa aja nih. Nah, oke, okay, ini gua pilih Free Fire ya. Lu mau top up FF. ID lu berapa? 7211 9862. Oke, 9862. Oke, tuh lihat nih diskon semua nih. Di sini bro, kalau mau toa nih, cepet juga ya kan nih. Udah gua pilih nih. 720 aja, enggak usah banyak-banyak. Mah, ya udah. Nih, pembayarannya bisa juga lewat GoPay, Dana, Qris. Pokoknya banyak banget tipe-tipe pembayaran, mode pembayarannya ya. Dan di sini lu taruh nomor buat bukti pembayaran. Jadi nanti buat bukti aja gitu loh kalau ini tuh beneran berhasil gitu. Nah, ya udah, ini tinggal tulis danki.id. Yoi, udah gercep cepet. Pokoknya prosesnya nggak sampai 5 detik, coy. Buset, gas ke. Yo, halo guys, balik lagi bersama gua di channel Andre STG. Ya, welcome back to content Fire Battleground lagi nih, coy. Yo hoi. Oke, di pada video kali ini kita mau mengecek bandel terbaru yang dikeluarin Garena menjelang Idul Adha. Jadi langsung kita pencet. Katanya celana angel warna putih keluar lagi, coy. Ini sangat-sangat excited ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja silang ya. Ini ya, nggak penting. Lah, biasanya muncul di banner-banner, kok ini nggak ada ya, guys ya. Ya sudah, ini diamond Bang Andra masih ada 100.000. Yoi, kita langsung aja buka Lucky Royal, guys. Ini guys. Nah, itu udah kelihatan, guys. Toko FF nih. Jelas nih. Toko FF, cok. Oke, pencet, guys. Oh, bener, cok. Celana angel biru putih ya, guys ya. Ini apa, guys? Inkubator 3-in-1. Wow. Oh, kaget. Ini bundle part 2, coy. Dulu gua mau spin tapi zaman-zaman itu gua belum punya diamond ya, guys ya. Pembohong, kau pembohong. Ini keluar bundle udah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, guys ya. Oke, ini bolehlah kita spin juga nanti ya. Okay. Tapi gua tolong banget nih ya, menunggu Mystery Shop nih, tolong kasih tahu ke Mimin Garena atau ke GM Garena, guys. Spam aja, guys, pokoknya, guys. Oke. Okay. Kalau nggak spam di komen nih biar gua sampein nama Bang Rido ya, karena gua punya kontaknya, coy. Oke, okay, kita langsung aja spin angel putih dulu ya, teman-teman ya. Kita lihat, walaupun gua udah punya ya, kira-kira habis berapa? Udah punya belum gua ya? Belum punya, guys. Belum punya, coy. Ternyata coy yang cowok, coy. Wah, beruntung banget gua, Jay. Ini yang ke part keberapa ini, guys? Gak tahu. Ini, pokoknya kita spin aja ya. Oke. Okay. Kira habis berapa ini kira-kira ya? Bocil Garena, coy, harusnya di sini, coy. Adanya Bang Pian, guys. Gimana, guys? Aduh, dia di sofa, coy. Coba lu pencet. Halo, guys. 2000 nih gua udah habis nih. Coba lu pencet. Ini doang, coy. Lu bukan bocil Garena, enggak bisa lagi. Lagi. Enggak bisa. Ini susah banget, coy. Busuk, guys, busuk. Lanjut aja, guys, lanjut. Pencet. Aduh, diamond gua enggak 100.000 lagi dong. Gampang lah, guys ya. Nanti gua tinggal top up di dangkigendut.id ya. Aman ya. Wah, akhirnya ya Allah. Pian dapat gua lagi. Habis 3000 coba celana doang, anjay. Ini bandel Azul apa tuh? Gak bisa bahasa Inggris. Azul Crema. Oh, bandel baru dari Free Fire, cuy. Ngumpulin kartu warna hijau ini, guys. Eh, ini harus pakai mantra Bocil Garena sih, coy. Bocil Garena acumalak.
buat Jelgarena. Acumalaka. Oh, kicok atau apa pula? Buat Jelgarena, bapak kau lah. Dapat cok. Bocil Garena, mantranya bukan Bocil Garena cuma laka, tapi Bocil Garena bapak kau lah. Bercanda ya guys ya. Oke. Kita. Anjir, apa gua cok? Mahal juga ini. Kasian juga kalau dibanting guys ya. Aduh, diamondnya nggak habis-habis, tapi HP gua ini bisa retak ini. Oh, mantap, cok. Oh my god. Bundle 2000 diamond nih, bos. 2000 diamond nih, bos. Anjay. Oke, sekarang kita fokus ke bundle inkubator yang utama ya, guys. Ya, wah, ini keren banget, cok. Sumpah, anjir, cok. Gua dulu pengen punya, tapi kagak punya diamond ya. Alhamdulillah, sekarang udah punya. Tapi mahal banget anjir. Nunggu diskon ya sih guys. Coba tuker-tuker ada enggak? Ini boleh nih, dapat nih. Bisa ketuker satu doang kah? Bisa tuker yang ini ya. Tapi sisa dua enggak apa-apalah ya. Ya Allah, di prank buat. Bismillahirrahmanirrahim, bukan magic cube. Bapak dia lah. Bismillah, bukan magic cube. Bawa the hell, Pak. Aduh. Bismillah, bukan magic cube. Udah, tunggu diskon aja. Gua walaupun diamond gua banyak, tetap harus sayang-sayang ya guys ya, karena ya begitulah ya guys ya. Aduh, keren jo. Nanti tunggu diskon ya, tunggu diskon kita spin ya. Oke, sekarang kita pakai bundle yang ini tadi guys. Bundle yang terbaru tadi ya, jo ya. Kita pakai coy. Ih, keren coy, sama set Reda coy. Bajunya diganti ini coy. Angel putih coy. Buh. Keren coy, maskernya. Jenggot bayi-bayi aja coy. Bejir. Mana bayi-bayi? Anjir, udah keren begini guys ya. Udah keren. Wih, ini kenapa pakai halo, cok? Kita ganti dulu ya. Kita ajak Bang Pian main nih. Mau enggak, woi, Bang Pian? Ini dulu Bang Pian. Main enggak? Main FF enggak? Udah, kata lu jago main aja sendiri, cok. Solo squad. Aduh, solo squad. Lu duduk aja di situ, udah duduk. Lah, enak pikiran gua nih, cok. Udah, gua setiap ngekill pokoknya. Nah, ini dia broku. Keren banget coy. Setuju gak kan kalau gua buat set baru teman-teman, atau buat bundle baru yang bertema unre-ST banget lah. Kan soalnya yang lama tuh item-item gitu yang kayak gini. Nah, itu ciri khas gua dari zaman batu ya. Sekarang kita saatnya ganti atau tetap pakai yang itu guys, ciri khas gua yang lama. Nah, daripada kita banyak cincong ya, langsung aja kita solo squad dan semoga kita ngekill banyak buat ngituin dia. Oke, let's go. Battle Royale bertempur dengan set baru legendary. Di bawah semua aja udah colek. Burung Garuda ini kagak ada gunanya. Aduh, ini Garuda doang ini. Aduh, udah warna emas Garuda turun lama banget ini. Kayaknya salah gua juga sih yang mencetnya lama sih. Aduh, jangan nyangkut pula ini burung Garuda nih. Mana musuhnya nih ya? Gak tahu. Dapat senjata ini. Ini basoka cow, bukan senjata cow. Nah, ini baru senjata nih. Wait a minute. Anjir. Di prank gua. Gua kira dia AFK cow. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Oke bre. Oh, dapat XM udah kelar ini ya. Ini mah kelar guys. Masa? Langsung bisa kita menghantam ya. Oke. PSG2 adik ini cocok, boleh. Makasih lo bang ya. Terima kasih orang baik ya. Boy. Anjir, Santino lagi bapak deh ya lah. Aduh, sepi banget ini guys. Guys, sepi banget. Untung aja ya, hati gue udah rame ya guys. Enggak rame sih maksudnya. Bukan kita rame guys, sorry. Udah ada isinya, bukan rame ya. Sorry. Aduh, ntar gue salah ngomong nih, kena ulti guys. Salah
orang, Bang. Bang, gua tuh udah lihat lu di atap dan ternyata lu bukan di atap tapi replik. Gua tuh bagaikan langit menuju bintang ya. Pakai buruk ya, cepet banget, Cok. Apalah unresting. Tuh, oke. Kita cari musuh lagi kayaknya depan nih, kenapa pada sok-sokan solo sekuat dah, Bang? Bang, oh iya, ini dulu, Cok. Mampian sini dulu dicari piwar ini, Cok. Dicari piwar ini. Tuh. Ngapain dari gua? Tuh. Apa lecok bro? Dua kali cok. Enggak ada. Ini gua janji. Kalau lu mati gua pukul ya. Awas aja lu kalau. Iya, kalau gua tusun. Ya enggak boleh gua pukul pala lu. Oke. Okay. Jadi ini perkil gua pukul pala lu, perkil. Enak aja anjing gua pala orang dia. Ah, ini rame nih. Apa nih rame-rame nih? Awas jatuh. Mampus kau Bang. Ya, enggak mati dia. But what the hell, boy? Kok orang-orang pada solo sokwat sih anjir. Bawa the hell. Apa itu coba kenapa dia? Ini apa guys? Bintang skibidi. Nomor satu. Anjir coba bang. Udah bang. Enemy spotted. What the dog doing? Cemas kok dek. Woi, peluru gua habis cok. Ini apa lempar granat mulu cok? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kabur. Terkejut kok bang. Ini mbak apa gue cok? Bawa the hell pak. Bocil tau gue nih cok. Aduh. Gak jadi mati cok. Ngurung dulu cok. Gue ngeri banget kayak gini cok. Bocil kill 7 gue. Bang Pian sini bang Pian. Bang Pian cok kill 7 liat. Ya cok berarti tiba-tiba. Kocak nih. Anjir lebih gitu cok kayaknya. Enggak cok, udah lu mukul gua tunggu gua mati cok. Jago bro. Elahi jiwa cok. Ada yang udah pernah dipukul temennya gak sih cok? Tolong ya yang udah pernah dipukul temennya komen guys ya. Sakit gak sih itu cok? Yang bener aja. Aduh bang, ngapain ngeliatin gua bang? Terlalu keren gak bang? Set gua bang. Bede. Wah, itu musuh cok, gua lagi ngerawat ada musuh anjay. What the dog dong? Cok salah banget gua nembak dia ya. Oh itu cok dia cok nih, cok nih. Dia mau ngidupin temennya anjir. Bang, lihat map bang. Bawa the hell bang. Ini gocek, cara gocek tuh gini guys. Bukan ya. Mas kode. Kabur. Anjir cok. Rame banget tiba-tiba cok. Bejir. Guys, gua di granat mati gak sih cok? Ah elah, gue di granat mati nggak sih cok? Oke. Gocekan mau tuh bang. Aduh bang. Cok dari mana aja cok? Cok tolonglah satu lah. Masa dateng dat selesai satu tumbuh 1000 cok. Beli apa kita? Aduh asal pencet aja lah. Oh mau headshot ya Sonia lo tuh makan tuh Sonia mu dek. Nah headshot nih. Bawa the hell buat. Oh tuh headshot guys. Ngapain dia cok? What the dog doing? Gila tidur ya guys. Bede. Anjir. Hampir mati gua cok. Gini guys. Teknik guys. Tuh gitu guys teknik guys ya. Itu teknik. Dari serangan rese pacarnya siapa ya pacarnya? Oh no ya itu pokoknya bisa masuk cok. Anjarin dulu tenang aja main FF tuh tenang guys. Tenang musuhnya maju kita naikin badan yang penuh kita jump shot yoi anak CS gitu banget ya. Langsung naik dah cok kalau anak CS cok. Oke, ilmu CS berarti berguna ya guys ya. Apa yang dicari orang Sigma? Enggak, jangan lu enggak usah gitu coy. Ini mau buya coy. Tuh. Maju deh. Oh, udah diem lu. Iya, maju deh. Enggak. Terus ini. Woi. Kabur. Woi. Maksudnya apa coy? Tahu lah. Aduh cok kabur nyebedir lah. Apalah dia cocok. Oke banget gua cok. Gua pikir gua bakal mati gitu kan tiba-tiba. Di depan muka dia. Editor tolong tiba-tiba kasih muka Pian pas dia terkejut gua buyah tadi nih.
Oke, itu dia buset sumpah cok, bener-bener sematch gua enggak bohong ya guys ya nih. Kalian bisa lihat di sini ya. Kalian bisa lihat di aduh ini apa pula nih? Ini di history gua ya. Okay. Di story sejarah match gua nih. Nih bener-bener satu match guys ya nih. Lihat tanggalnya nih kemarin guys. Ini kemarin ya. Kita main berempat ya. Ah, sama satu lagi nih. Siapa yang setuju squad spontan uhuy gua, Naya, Kabila sama Pian kumpul lagi guys ya. Anjay, siapa yang setuju guys? Oh my god. Mungkin besok-besok kita kontenin sekuat spontan uhuy dan kita rencanain ya. Oke, okay, nanti kita konten berempat ya. Oke. Okay. Okay. Kayaknya cukup konten gua kali ini, semoga bisa menghibur kalian semua yang ada di rumah. Gua cabut dulu, semoga main FF tambah jago, belajarnya makin pinter. Gua cabut, jangan lupa sholat. Bye bye.